what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sedulur Merpati Channel. Gas, gas, gas. Rekan-rekan sedulur pecinta merpati dimanapun kalian berada, hari ini Bang Mao lagi ada di area Bekasi, teman-teman. Dimananya nanti kita akan bantu lanjut di review videonya ya, teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebelum kita lanjut lagi apa yang bakalan kita ulik di sini, teman-teman boleh dibantu like, comment, subscribe Sedulur Merpati Channel. Jangan lupa dibantu share videonya supaya apa? Supaya teman-teman bisa dapat update terbaru dari Sedulur Merpati Channel mengenai perkembangan dunia merpati kolong dari lomba, dari kios ataupun dari pengrajin-pengrajin yang berkaitan dengan dunia merpati. Oke, teman-teman, jangan lupa dibantu subscribe ya. Nah, hari ini di samping Bang Maul sudah ada Bang siapa, maaf Bang? Bang Jibon. Bang Jibon, teman-teman. Bang Jibon yang punya kawasan Kranji. Oke, Bang Jibon, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bang. Hari ini kita ada di kios apa, Bang? Kios BM. BM apa Lost Meter. Biru merah. Biru merah, yeah. Lost Meter. Ini alamatnya di mana, Bang? Jalan Stasiun Kranji, Bintara 6. Jalan Stasiun Kranji, Bintara 6, teman-teman. Jadi teman-teman yang di areanya di Kranji atau di Bintara, apabila memang butuh player, butuh bahan, prospek, ataupun setengah jalan, bisa langsung datang ke kios BM Lost Meter, teman-teman ya. Di Bintara 6 ya, tadi ya. Oke, nah kita mau tahu, teman-teman juga mau tahu, apa aja sih yang disediain di toko atau di kios BM Lost Meter ini? Di sini kita ada bahan. Bahan, pertama. Setengah jalan. Setengah jalan. Dan sampai player. Sampai player, teman-teman. Nah, ya. Kalau seperti dondang ataupun vitamin ataupun obat-obatan untuk merpati ada nggak? Tidak ada. Kita tidak khusus ada, ya. Untuk burung aja. Oh, berarti fokus untuk merpati, teman-teman. Dari bahan, setengah jalan, prospek sampai player ya, teman-teman. Boleh tahu nggak, teman-teman? Kalau untuk bahan kisaran berapa? Kisaran kita kalau yang bahan itu yang ada 75. Jadi kalau kita ngambil dua ada promo 150 dua pasang. Teman-teman cakep. Jadi pasangannya sendiri kalau sepasang berapa? 75. 75 ya. Dan kalau untuk ambil dari lebih dari satu pasang itu akan ada? Ada promonya. Ada promo, teman-teman. Ya. Nah, itu untuk bahan. Kalau untuk prospek atau setengah jalan? Itu dari sekitaran harga dari 150 sampai 250. Sampai 250.000 ya. Rupiah ya. Masih terjangkau, teman-teman. Nah, kalau untuk player? Untuk player kita dari harga 300 sampai harga 500. 300.000 rupiah sampai dengan 500.000 rupiah, teman-teman. Masih terjangkau. Jadi teman-teman tinggal datang, pantau, raba. Kalau memang cocok, bayar langsung ke Bang Jimbon, ya kan? Bawa ke lapak, cari tenaga, ikutin lomba. Insya Allah pasti akan juara. Benar. Teman-teman ya. Nah, di sini Bang Jimbon, kalau untuk jam buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka start dari jam 9. Dari jam 9 ya, sampai maghrib. Itu kita dateng maghrib. Sampai maghrib tuh ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau memang masih pulang kerja, pengen mampir ke sini, masih buka, teman-teman. Tapi sampai dengan maghrib ya. Ya. Dan nggak lupa nih, teman-teman. Jadi dari tim kios BM Lost Meter ini, selain penjual, ternyata main juga aktif di lapak. Iya. Bener kan? Betul. Playernya pasti cakep-cakep, teman-teman. Nah, kalau boleh tahu, fokus main di lapak mana? Kita ada di Kota Bintang. Kota Bintang, Kotbin. RBP. RBP. Angker. Angker, teman-teman. Ya. Tiga lapak ini. Tapi boleh nggak? Misalkan ada teman-teman yang pengen mantau player langsung pada. Bisa. Bisa ya? Bisa. Ready ya? Ready. Cakep, teman-teman. Jadi, nggak cuma datang ke kios aja kalau memang teman-teman mau beli player. Bisa dipantau langsung di lapak pada saat latihan, teman-teman. Cakep nggak? Betul. Ada garansi nggak? Ada. Ada garansi? Ada. Untuk dari apa? Maksud dari bahan prospek, Pak? Atau dari player? Bagaimana? Dari kita, dari player. Dari player ya? Dari player. Garansinya bagaimana?
Kalau yang tidak memuaskan, kita balikin. Cakep, teman-teman. Ada batas waktu nggak? Itu ada, cuman itu nanti tergantung bos kita. Oh, ya. Tergantung lagi ke bos ya. Jadi, setiap pembelian dari player di kios BM Lost Meter ini, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau memang burung atau merpatinya tidak sesuai dengan kemauan teman-teman atau ekspektasi teman-teman, boleh dikembalikan lagi, tapi burung pastinya harus sehat ya. Iya, benar. Masih hidup. Iya, benar, benar, masih hidup. Bisa dikembalikan kalau memang teman-teman mungkin merasa tidak cocok ya dengan burungnya. Tapi nanti untuk share ketentuannya pastinya akan dikonfirmasi dulu ke owner dari BM Lost Meter. BM Lost Meter, teman-teman ya. Oke, kalau begitu Bang Maul rasa untuk pembahasan singkatnya cukup terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke review bahan, prospek setengah jalan ataupun playernya ya teman-teman ya. Nanti kita lihat juga lop-lopannya. Boleh kan? Boleh. Bang Jimbon, boleh ya? Boleh. Boleh. Nanti dibantu Bang Jimbon, kita akan bantu review lop-lopan dari burung-burung di kios BM Lost Meter ya. Teman-teman tetap stay tune di Sedulur Merpati Channel. Jangan lupa di like, comment, subscribe Sedulur Merpati Channel ya. Terima kasih Bang Jimbon. Kita lanjut ke lop-lopannya ya. Lanjut. Thank you Bang Jimbon. Oke teman-teman, di depan kita udah ada Bang Jimbon. Bang Jimbon. Woi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kita lanjut ke video selanjutnya. Review mengenai burung-burung yang ada di kios BM Lost Meter, sorry teman-teman. Oke, kita lanjut Bang. Di sini kan tadi informasi dari Bang Jimbon ada burung-burung yang masuk kategori bahan. Iya, bahan ya. Bahan dengan harga 152 pasang. 150.000 dua pasang ya. Teman-teman ya. Masih ada diskon enggak? Masih. Masih ada diskon ya. Nanti tinggal dinego-nego aja di tempat teman-teman. Oke. Okay. Nah. Yang pertama kita lihat dulu nih teman-teman. Untuk bahan burungnya kayak apa sih Bang Jimbon di sini? Nah, ini kita untuk bahan burungnya. Tuh lihat kelabu ya. Ya. Kita mau jembros, mau apa? Tetap sama pokoknya. Oh, harganya tetap sama, tetap ya tetap sama, kita berarti tidak untuk, tidak membeda-bedakan untuk warna, warna sama, warna pun sama ya, ya? Pokoknya selama burung masuk kategori bahan harganya ya adalah sama 150.000 untuk dua pasang ya promonya ya. Oke, boleh dilihatin dong Bang Jimbon burungnya, larnya ini burungnya. Wah cakep teman-teman, kelabu ya, ada ya selapnya ya, ada selapnya teman-teman. Tuh lihat ini rapi ya, rapi bulunya lah, rapi. Yang sebelah lagi Bang, cakep. Menurut Bang Jimbon rabaannya gimana Bang? Kalau menurut raban ini masuk, masuk ya, ya. Oke, jadi teman-teman boleh nih apabila memang berminat boleh datang langsung aja ke kios BM Lost Meter, langsung dipantau, langsung diraba. Menurut Bang Jimbon ini adalah rabaan yang masuk teman-teman. Cakep. Ada lagi nggak Bang Jimbon bahannya? Ada. Ada. Yang mana Bang? Boleh liatin. Kita. Saking banyaknya Bang Jimbon sampai lupa pintu kontrakan. Nih, polet. Waduh. Boleh teman-teman lihat. Ganteng banget burungnya. Wah, liplap ya? Ya, mata liplap. Mata liplap teman-teman. Ini harga juga sama ya? Sama Bang, ya. Kita sama tuh. Sama ya. Larnya boleh dilihatin Bang Jimbon. Bus, lagi rapi ya Bang ya. Lagi rapi. Sebelah lagi Bang Jimbon. Lihat. Menurut Bang Jimbon masuk ya rabaan? Masuk. Masuk ya. Teman-teman, kalau memang berminat cocok pantau raba, bayar, bawa pulang, kasih makan, kasih vitamin, latih juara. Amin ya Allah. Bukan main Bang Jimbon. Dan lagi enggak Bang bahannya Bang? Ada. Pokoknya kita review hari ini merpati yang dijual di kios BM Lost Meter. Ini masih kriteria bahan ya Bang ya. Legal, apa selap? Kritis selap. Wah, kritis selap teman-teman. Ada batiknya ya? Ada. Ada batiknya teman-teman. Lihat. Oh, cakep. Matanya jagung ya. Oh ya, Bang Jimbon, burung-burung yang ada di kios BM Lost Meter ini KTP-nya KTP mana? Kita ada KTP Comal, Comal, Cilacap, Cilacap, sama Kebumen. Sama Kebumen ya. Berarti memang dari kota-kota yang termasuknya
pencetak burung-burung baik ya. Wah, cakep teman-teman. Oh iya, satu lagi. Biasanya pengiriman burung di kios BM Lost Peter ini berapa kali sih, Bang, dalam seminggu? Kadang-kadang kita seminggu bisa 5 kali. Bisa 5 kali, teman-teman. Bisa 5 kali. Berarti terbukti bahwa burung-burung di sini sold out-nya cepet, teman-teman. Wah, pantes Bang Jimbon, ini mah gajiannya tiap hari ya. Pengennya. Boleh dilihat, Bang Jimbon. Lalarnya. Lalarnya lagi rapih ya. Iya. Satu lagi, Bang Jimbon. Sama, lagi rapih ya. Menurut Bang Jimbon, ini rabaannya bagaimana? Ini masuk buat burung sprint sama burung tinggi, masuk. Masuk ya? Masuk. Jadi untuk teman-teman yang main di lapak atau bahkan main untuk rumahan, cocok ya? Cocok. Cocok ya? Cocok. Oh, teman-teman, 150.000 dapat 2 pasang, teman-teman. Kalau kata Bang Jimbon mah masih bisa dinego nanti sih. Ada lagi bahannya nggak? Bahan untuk cukup itu ya? Cukup dulu. Cukup ya. Nah. Selanjutnya, kandang yang lainnya? Ini untuk yang setengah bahan. Oh, berarti setengah ya? Setengah jalan lah ya? Iya. Diulangi lagi, Bang. Setengah jalan harganya berapa? Kita mulai dari harga 200. 200 rupiah, ya. Ribu rupiah sampai? Mentok sampai 2,5. Oh, pokoknya net ya? Iya. Net, teman-teman. Tuh, lihat. Warna belantong, teman-teman. Wih, cakep. Matanya Jawa ya? Iya, mata Jawa. Oh, cakep tuh, teman-teman. Net Rp250.000. Lihat larnya, Bang Jimbon. Lagi rapi ya. Oke, satu lagi, Bang. Oh, sama, teman-teman. Oh, cakep, teman-teman, nih. Rabaan gimana, Bang? Masuk. Ini buat main burung kolongan. Buat main kolongan ya? Iya. Bagus ya, berarti ya? Masuk. Dijamin, teman-teman. Ada lagi, Bang Jimbon? Ada. Di sini kita banyak depan. Oh, ke depan. Ya. Boleh, Bang Jimbon. Yang ini mana burung nih? Setengah bahan juga. Burung setengah bahan. Bang Jimbon, ane lewat dulu. Oke, ya. Siap. Cakep. Ini burung setengah bahan. Setengah bahan ya. Lihat, teman-teman. Warna hitam ya. Iya. Cakep, lihat tuh. Dari tampang-tampang sih kasar ya, Bang. Iya. Ini sama ya, ya. Rp250.000 ya. Sama ya, lihat larnya tuh. Oh, cakep. Lagi, Bang Jimbon, satu lagi. Lagi rapi, teman-teman. Beli, tinggal dilatih, cari tenaga. Kalau kata Bang Jimbon, besoknya juara. Amin. Ada lagi nggak, Bang? Ada. Gambir ya? Ya, gambir. Ada selapnya ya, Bang ya? Matanya mata? Mata jagung. Mata jagung, teman-teman. Rabaan menurut Bang Jimbon bagaimana? Ini burung setengah jalan kemarin sempat dilop di sini. Oh gitu ya? Nah, enak ya? Enak, CC-nya dapat. CC-nya dapat. 2-3 dapat. Tinggal nyari tenaga lagi aja. Wah, ngeri. Lihatin larnya, Bang. Masih di kategori Rp250.000 ya. Cakep, teman-teman. Lagi, Bang. Teman-teman boleh langsung datang di sini, langsung pantau. Siap. Boleh dilop-lop bahkan ya, Bang. Ya, ya. Boleh langsung dilop. Boleh langsung dilop. Cocok, okay. Langsung bungkus. Tuh, kan bisa ya, Bang. Yeah. Kita gajian. Ada lagi nggak, Bang? Untuk yang setengah bahan itu dulu. Setengah bahan itu aja ya? Ya. Oke. Okay. Selanjutnya kategori apa? Ini yang mau masuk ke player. Masuk ke player? Ya. Diulangi lagi, Bang. Kisaran harga berapa? Dari 300 sampai 500. 300-500 ya. Bisa lebih ya, Bang? Bisa. Tergantung dari kualitas. Kualitas burungnya. Kualitas burungnya. Boleh dilihat dong satu per satu. Udah dia siapin sama Bang Jimbon. Lihat. Jembros ya, Bang? Iya. Full jembros. Full jembros. Ada selapnya ya? Ada. Ada selapnya. Cakep, teman-teman. Dari kalau ini netnya berapa? Ini harga kemarin 700. 700 ya, teman-teman ya. Ini juga udah dilatih ya? Udah dilatih. Udah dilatih ya. Kalau di BM Lost Meter ini kan juga ngelatih juga ya di lapak ya. Iya. Berarti burung ini juga udah lapak belum, Bang? Udah ya. Ini udah kita latih di lapak. Udah latih di lapak. Ya. Karakter gimana, Bang? Karakter satu duanya enak, tiganya ngesut. Satu duanya enak, tiganya ngesut ya. Cakep, Bang Jimbon. Berarti ini harga 700 ya? 700. Rp700.000, teman-teman sudah bisa datang ke kios ini.
sudah bisa langsung dibawa pulang ya? Iya. Oke, ada lagi nggak, Bang Cipa? Ada. Warna apa nih, Bang? Warna coklat. Wah, coklat bule ya? Iya. Ada selapnya ya, teman-teman. Matanya mata apa, Bang? Mata pilo. Mata pilo. Mewah ini, Bang. Nah, Bang Cipa, harga berapa nih, Bang? 500 ribu rupiah. Yeah. Udah dilatih belum, Mama? Udah ya. Udah. Udah dibawa kelapak ya? Sudah. Oh, cakep. Boleh dilatih lari dong, Bang? Boleh. Wih, lagi rapi, teman-teman. Selanjutnya, Bang. Nah, kalau menurut Bang Jimbo sendiri ini karakter gimana, Bang? Karakter mumbul. Karakter mumbul. Karakter dari mumbul. CC? CC bagus. Dari CC bagus ya, teman-teman ya. Oh, lihat lagi rapi, teman-teman. Harga dibuka 500 ribu rupiah, yeah, teman-teman ya. Cepetan buruan datang sini. Kalau Bang Jimbon bawa lagi kelapak, tenaga udah enak, harga naik. Iya. Buru-buru, ayo kemari. Ada lagi nggak, Bang Jimbon? Ada. Ayam mana, Bang? Baru rampas pik. Baru rampas pik. Warna ya. Megan ya. Warna Megan, teman-teman. Lihat tuh. Bulunya bersih, burunya bagus, matanya jagung. Mata jagung. Mata jago, dilihat sekilas kasar. Iya. Ini udah dilatih belum, Bang? Udah. Udah dilatih juga? Udah. Udah kelapak juga? Udah. Udah kelapak juga, teman-teman. Berapa, Bang? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Ya. Pasti istimewa, teman-teman ya. Menurut Bang Jimbon, karakter bagaimana, Bang? Burung mumbul. Mumbul ya? Mumbul. Duanya ngesut sama tiganya ngisi juga. Ngisi juga ya. CC-nya bagus ya? CC bagus. Tipenya tipe ninggal. Tipenya tipe ninggal ya. Tuh, teman-teman, berarti burung ini bisa dibilang sudah siap lah ya. Iya. Sudah siap untuk dibawa lomba. Waduh, ada mobil, teman-teman. Iya. Ada lagi nggak, Bang Jimbon? Udah, untuk player itu kita itu doang. Untuk player ini aja ya, berarti yang tersedia ya. Oke, tapi sejauh ini sih stok yang ada di kios masih banyak ya, Bang? Iya, masih banyak. Masih banyak ya. Dan di sini pun untuk pengiriman burungnya pun seminggu bisa 5 kali. Bisa 5 kali. Ya. Jadi teman-teman untuk yang di area Jakarta Timur, Bekasi, Bintara ya, nggak perlu khawatir. Bang Jimbon sedia terus merpati-merpati bahan sampai dengan player ya. Oke, kalau begitu nanti kita lanjut ke sesi lop-lopnya ya. Siap. Biar teman-teman kalau memang berminat boleh langsung datang, bisa langsung dilihat lagi ya. Bang Jimbon, bantu dong teman-teman supaya like, comment, subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe sedulur merpati channel. Gas. Cakep. Terima kasih, Bang Jimbo. Oke, Bang Jimbon. Oke, siap. Sekarang kita lanjut mau lihat lop-lopan playernya ya. Siap. Yang dijual di kios BM Lost Meter ya. Oke, kita lihat dong, Bang Jimbon. Okay. Wis, nih yang hitam jembros. Hitam jembros. Boleh kita lihat, Bang. Ini lop-lopan pertama hitam jembros, teman-teman. Lihat, teman-teman. Wis. Besar, teman-teman. Lagi dong, Manjima. Lagi. Lagi dong. Wah, Bang Bono capek dah ini. Bang Bono capek dah. Ya, teman-teman, di kios BM Lost Meter ya. Kita lihat lagi lop-lopannya. Halo, mobil. Tunggu dulu, teman-teman. Ada iklan. Oke, Bang Bono. Lihat, teman-teman. Aduh, ngilu, teman-teman. Ngilu, lihat. Hitam jembros. Selap ya, Bang ya. Cakep. Nih, teman-teman, kalau berminat boleh langsung pantau ke kios BM Lost Meter sama Bang Jimbon. Ada lagi, Bang, selanjutnya, Bang? Ada. Stok playernya banyak ya, Bang ya. Cuma sayang memang masih belum giring ya. Ada yang mangkat, ada yang belum giring. Jadi mungkin kita review beberapa aja ya, jadi nggak semua. Yeah.
Oke, selanjutnya Bang Dimon, ready? Udah teman-teman. Waduh. Cakep teman-teman. Lagi dong Bang. Ini burung-burung udah dilatih semua ya Bang Dimon ya? Sudah ya. Semua. Jadi teman-teman seperti yang tadi Bang Maul bilang, tinggal beli aja ke sini. Langsung dilombain nanti. Tuh lihat. Aduh. Cakep. Cakep. Lihat lagi Bang, Bang Dimon. Megan teman-teman, lihat tuh posisinya cakep banget. Gesturnya bagus teman-teman. Oke, ada lagi Bang Dimon. Ada. Coklat bule ya, yeah. Ada selapnya teman-teman. Lap-lapan selanjutnya teman-teman. Bang, ngilu banget itu Bang Dimon. Ayo teman-teman, di sini pelayanannya ramah, teman-teman juga bakalan dibantu kalau teman-teman butuh burung dengan karakter yang kalian inginkan ya. Oke, selanjutnya lagi nih, waduh tinggi, bang, kagak pakai bantal, agak langsung lost di aspal. Aduh, ngilu banget. Ini kisaran tadi berapa bang? 1 juta ya? 500. 500 ya? Yeah. Aduh. Ini mah Bang Maul aja yang beli om ini mah. Ini cakep teman-teman. Rekomen ya. Tadi ketiga player yang di lob itu burung-burung yang rekomen. Jadi teman-teman boleh langsung datang aja lah ya. Nanti akan dibantu sama Bang Jimbon. Oke. Bang Jimbon akan bantu teman-teman untuk memilih merpati-merpati yang diinginkan sesuai dengan karakternya ya. Bang Jimbon, kalau begitu dirasa cukup? Cukup. Teman-teman jangan lupa dibantu like, comment, subscribe Sedulur Merpati channel ya. Bang Jimbon dibantu lagi tolong boleh? Jangan lupa like, comment, subscribe Sedulur Merpati channel. Gas. Terima kasih ya. Bang Jimbon. Untuk yang mau ke sini langsung, nanti nomor telepon ada di sini. Cakep di bawah. Teman-teman. Dan alamatnya bisa langsung di kita share langsung. Oke, cakep kalau gitu. Kita nanti bisa langsung masuk ke grup WA. Cakep. Ya, oke okay, kalau gitu. Nanti bakalan dicantumin di deskripsi dan di video untuk kontak personnya ya, yang bisa dihubungi kalau teman-teman mau datang ke sini ya. Teman-teman nggak akan nyasar, teman-teman nggak akan bingung atau keliru pilih merpati kesayangannya nanti ya. Terima kasih kalau gitu teman-teman. Sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.